Entahlah ini tanaman apa, tapi boleh kalau kita ambil. Jadi daunnya tuh berwarna merah ya bawahnya. Mungkin mahal, mungkin juga tidak. Oh, ternyata banyak ini tanaman. Oke guys, jalannya curam, harus pakai satu tangan, sangat sulit, sangat sulit, sangat sulit. Pas nanjak nanying banget. Ah, hati-hati wak, hati-hati wak. Oke. Ji, pinjam HP kamu Ji, aku mau ngevlog Ji. Ntar kirimin, aku mau masukin ke YouTube. Lihat, kita mau turun ya di sini. Aduh, guys, mutug asli na like lock ya turun. Tinggal lihat tuh, kadia tuh coy. Kemana atuh? Hayu kadia. Ye, kadia. Ye, siapa? Aduh. Aduh, aing. Ekspedisi malam hari. Gunung Lembu. Bahkan di Aina pesakan di cangkang, cangkangnya pesakan bisa emonnya tiu. Jadi sekarang sekitar jam 5, kita mau ke puncaknya dulu. Kalau dekat puncak udah banyak sekali tenda yang dipasang. Banyak keladi, guys. Banyak keladi, terus tanaman-tanaman hias. Ji, baterai mana lo pakai nih Ji? Punten ah. Semangga. Kerjaan.
dan di bawah puncak-puncak di bawah. Itu jalur pendakian orang lain ya. Kadinya bisa cuman lebih terjang. Kadang hidup deket yang apa hatur dengan itu Gunung Lembu Purwakarta. Ush. Kita orang jalan dingin ya. Iya. Dihandap kita ambil jalur yang nanjak terus. Dan ini puncaknya masih jam 5 kurang lah, kurang 5 menitan lagi, masih gelap. Nggak tahu nih paginya bagus enggak, ntar lihat aja lah. Cik songong anjing. Iya kumaha Ji, matres bisa ya gitu Ji. Si Adul ketinggalin. Perbuatan si Adul ini. Puncak-puncak ntar lah kalau cuacanya bagus, terus sinar mataharinya udah muncul, gua rekam lagi lah. Ini baru samar-samar. Baru kelihatan sedikit, masih backlight lawan cahaya. Apa namanya? Kasaung batu ini. Tapi kurang tinggi ya. Buradul, ini kadul penyelamat deh, mohon dul, kondisi Gunung Lembu pada jam sekitar tengah 6 ya. Jam berapa ini Cik? Setengah enam pas. Ngerokok dulu lah kali-kali. Cek video. Thank you.
ningali jabatan bapaknya.